Shalom, pemimpin dalam kesendirian. Yesaya 50 ayat 7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Kim Hanks berkata, tetaplah selalu berdiri di atas apa yang saudara yakini, meskipun saudara harus berdiri sendirian. Terkadang saudara sebagai pemimpin harus berdiri sendirian. Pastikan Tuhan ada di samping saudara. Ada suatu quotes yang indah, kita tidak bisa mendapatkan sesuatu bila kita bergabung di dalam kerumunan. Tetapi kita akan mendapatkan segala sesuatu bila kita berdiri sendiri. Itu kata Hans F. Hansen. Sebab itu saudara, menjadi pemimpin salah satunya yaitu mampu untuk berdiri sendiri tentu bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.